Reaction Brian Furan, gerak. Selamat datang ya. Oke, welcome back to channel Yebi. Selamat datang, kita hari ini bakal reaction kembali. Kita bakal reaction kembali Brian Furan di sini guys, karena ada video baru Pertarungan Langit Layang-Layang. Karena banyak-banyak yang komen nih, yang komen, "Bang, tolong reaction Brian Furan. Kenapa? Kalian suka sekali dengan reaction gua Brian Furan dibanding YouTuber lain yang reaction gua terbaik." Oke, kita langsung aja reaction. Pastikan dengan like, comment, subscribe, join Dorimus Family Gang di bawah. Oke, let's go lah, no bacot ya. Oke, jadi ini main layang-layang guys. Gerakan tarik ulur 1963. Bro, minta tolong gulung ya. Gerakan tarik ulur 1963. Gerakan mendorong gerobak Pak Budi. Gila men, jokes dia itu loh. Gerakan mengetik HP ketika ada yang giveaway. Beliau sangat milenial. Yes! Kita fokus reaction ya, kita bakal lihat ini jokesnya nih. Gue baru nonton nih. Gila, Lego nih guys. Tika layangan Lego. Ini kan asapnya masuk rumah saya, Bu. Bisa sesak nafas saya. Rumah saya masuk asap gak apa-apa kok. Saya nikmatin asapnya. Udah, gini aja. Itu Pak RT apa? Wih, ada penentang baru nih. Gila, main layangan aja. Hati-hati, nyetel gitu anjing. Dia pernah menyentuh tir Conqueror. Conqueror anjay. Gila sih ide ya cuy. Gila sih. Aku butuh angin untuk mengulurnya. Sumpah, gak bisa ngomong lagi men. Nikmatin aja lah. Awang angin coy. Ritual si bulan pemanggil angin. Itu yang boker tadi gitu. Ulur. Gila. Wah, iklan. Jari yang lepas yuk. Layangan pun bersifat fatal ya. Gila editannya sih, keren sih. Tenang pak, biar kami yang tangani. Dokter layang-layang guys. Dokter tali gelasan men. Out of the box. Pada peranggungan tali gelasan. Gunting. Gila idenya men. Bisa ngomong gua. Pikiran Gunting. Aja gitu. Benang anda selamat. Terima kasih pak. Gila disambung. Bisa gitu men. Hampir rumah gua nih nanti nih. Gila berepek nah, men. Nah begitu dong, damai aja ya ibu bapak ya. Berepek ya. Cuy
Jangan dibakar, Bu. Ini sudah enggak mau dibakar lagi. Apa? Gila. Anjir, di video lucu banget anjir. Parah. Gua kecil enggak segitu ya sih. Enggak ada pakai kungfu-kungfuan nih. Ini memang punya job masing-masing apa? Gila, ngambil layangan aja sulit. Tapi gila sih idenya, men. Gila sih idenya, parah sih. Wah, ini palak pecong nih. Ini palak pecong nih. Kepala pecong nih. Dari situ muncul lagi. Kedua nih. Konon katanya satu tarikan benangnya bisa memotong apa saja yang menghalangi. Lar. Itu tadi kembar satu badan kan? Bisa terpotong sama layangan dia, men. Wow. Grafik kenaikan jumlah kasus COVID pun bisa dipotong dengan layang-layang The Black Mamba. Serta kehadirannya membuat sinyal handphone di seluruh kota. Jangan aja subscriber gue yang kepotong nih. Gila. Ide dia itu loh. Epic parah anjir. Epic parah, layang-layang loh. Apa ini taci anjing? Itu apa sih efek-efek dubstep gitu anjing? Manusia sudah menjadi lemah. Gila. Pas layangan itu muncul, sinyal HP itu hilang, men. Hidup kita telah kita sandarkan pada sinyal HP dan internet. Kita pakai bebek tadi. Postingan baru. Oh, TikTok. Keadaan ini memaksaku menyaksikan secara langsung buruknya tarian TikTok di kehidupan nyata. Postingan baru. Kamu butuh filter, nak. Imun tubuh manusia milenial tak pernah mempelajari bakteri dan virus yang hinggap di buku kamus. Sebagian selebriti online pun menjadi gembel karena tak berbagi di luar dunia maya. Terima kasih guys. Bisa saja itu masih dilakukan. Aku harus putar otak untuk mengakhiri ini. Gila, itu kayak di film-film Transformers gitu, men. Jangan-jangan ini cucu dia nih. Gila, gua menikmati parah, men. Kakek, kenapa sih, kek? Panggilnya sambil desa gitu. Cuk, tolong ambilin celana kakek yang ada di lemari soalnya. Ini udah terlanjur kena. Ini benang gelasan turun-temurun yang sudah melegenda. Jangan ini nih melawannya nih guys. Lawannya nih pas ini. Benang ini tidak pernah kalah. Lawannya nih pas ini. Ada kekuatan mistisnya. Pegang ini. Pasti kakek top global nih pasti. Fix nih. Top. Bawa ke mem. Kemem. Di bawah kayu. Sorry guys. Benang itu adalah kumpulan sambungan bulu ketek kakek buyut kamu. Yang memang terkenal tajam. Sumpah dah. Ngerti lah gue. Gila, efek-efek dubstep gitu.
berenang nih tadi. Pakai bulu ketek nih. Bulu ketek tajam, men. Bulu... Ush. Gila, tak terlihat, men. Tak terlihat, men. Gila. Ritannya anjay. Hampir gila sih deh. Ini gila sih, cuy. Jilat benangnya, nak. Jilat benangnya, percaya sama kakek. Bulu ketek aja. Jilat. Wih. Gila, ngutik nih. Terbaik. Terbaik. Kelasan simbiot, men. Benangnya telah menyatu dengan bulu ketek. Benangan yang menyatu dengan bulu ketek aja, what the hell? Gua seneng di video-video absurd kayak gini, cuy. Salah. Gila. Semuanya, sinyal dan internet telah bekerja kembali. Sinyal dan internet sudah jadi, woy. Ayo, siapa dugem aja. Siapa adalah kan? Harus ada endingnya, guys. Capek nih bikin video kayak gini, men. Gila. Capek banget, parah. Wah, merasuki. Gila. Gila. Ini gue seneng sama Bayon Furan nih. Jokes dia absurd, yang pertama nih. Terus jokes dia itu masuk, men. Lucunya tuh dapet, coy. Yang di luar nalar kita, gitu loh. Seperti biasa, di luar nalar. 10/10. Videonya kalau kalian mau lihat yang original, saya akan cek linknya di bawah ya. Karena kalian semua request untuk nonton Bayon Furan, sengaja gue nggak nonton sama sekali video dia yang terbaru ini, biar nanti gue reaction. Karena banyak juga yang request, karena banyak yang bilang lucu, lucu, lucu. Gue perlu penilaian langsung. Ternyata sangat very epic. Gue no comment lah. Pokoknya ini video kreatif banget, parah. Ide konsepnya parah. Ini gue ngefans banget sama Bayon Furan ini dari dulu, men. Dari zaman Vine dulu ya. Dia dulu itu ada di Vine platform. Platform Vine, dan sekarang udah mulai merana ke YouTube juga ya. Dan konten dia ini termasuk konten-konten yang gua tunggu-tunggu juga videonya, cuy. Karena ya lu lihat sendirilah, di luar otak dan jokesnya masuk ke gua, lucu juga bagi gua, men. Oke guys, mungkin sampai sini aja kita reaction Bayon Furan. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silakan like, comment, subscribe. Dan kalau kalian merasa terganggu dengan gua post-post atau gua reaction, silakan cek aja link originalnya karena dia udah upload. So thank you banget nonton, thank you for watching. See you guys on the next video. Peace. Bye.